semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Winger Manchester United Anthony terjerat kasus KDRT, ancam bunuh model Brazil. Winger Manchester United Anthony telah dilaporkan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh mantan pacarnya yang saat ini tinggal di Brazil. Media Brazil Globo Esporte melaporkan bahwa Gabriela Cavalin yang menjalin hubungan dengan pemain 23 tahun itu pada 2022 telah mengajukan laporan ke polisi Sao Paulo Senin 4 Juni 2023. Laporan tersebut merinci berbagai tuduhan kekerasan terhadap model asal Brazil itu. Yang pertama dikatakan terjadi di sebuah klub malam di Sao Paulo pada Juli 2022. Insiden kedua disebut terjadi pada Januari 2023, di mana wanita itu mengaku diserang oleh Anthony dan harus dioperasi karena cedera yang dideritanya. Dua serangan lebih lanjut diduga terjadi di Inggris, termasuk satu insiden di mana jarinya tergores kaca yang dipecahkan oleh Anthony. Laporan polisi menyertakan foto bekas luka di tangannya. Wanita itu juga mengklaim bahwa Anthony mengancam ingin membunuhnya. Melalui percakapan telepon pada 20 Mei atau di hari yang sama, sang winger membantu Manchester United menang 1-0 atas Bournemouth di Liga Inggris. Wanita itu mengklaim dia tidak melakukan kontak dengan Anthony sejak 28 Mei dan telah meminta tindakan perlindungan mendesak dari otoritas Brazil. Setelah mengajukan laporan, wanita tersebut diminta oleh polisi di Brazil untuk menjalani pemeriksaan medis. Andai tuduhan itu benar, Anthony menjadi pemain kedua Manchester United dalam beberapa tahun terakhir yang terjerat kasus kekerasan terhadap kekasihnya. Sebelumnya, Manchester United harus kehilangan striker muda berbakat Mason Greenwood karena masalah serupa, kendati sang pemain kini sudah dibebaskan dari segala tuduhan. Kim Min-jae akan resmi ke Manchester United. Tapi, bek Napoli Kim Min-jae dilaporkan akan menjalani wajib militer di Korea Selatan terlebih dahulu sebelum merampungkan transfer ke Manchester United. Kim Min-jae disebut-sebut sudah mengucapkan perpisahan kepada Napoli setelah menjalani laga terakhir mereka di musim 2022-2023, di mana Tupar Tenope meraih gelar Serie A untuk pertama kalinya setelah 33 tahun. Kini ia diyakini akan hijrah ke Manchester United pada bursa transfer musim panas. Tomatino mengklaim bahwa klausul rilisnya yang senilai 60 juta euro telah diaktifkan oleh Setan Merah dan Kim akan segera hijrah ke Old Trafford. Namun ia harus pulang ke Korea Selatan terlebih dahulu sebelum bergabung dengan skuad Man United lainnya. Itu karena warga Korea Selatan harus menjalani wajib militer, dan Kim akan segera melakoninya sebelum menyambut musim baru 2023-2024 dan terbang ke Inggris. Alhasil Kim tak bisa mengikuti laga uji coba negaranya melawan Peru dan El Salvador. Kim Min-jae yang pernah dilatih Shin Tae-yong di timnas Korea Selatan baru semusim membersamai Napoli. Ia didatangkan pada musim panas 2022 untuk menggantikan Kalidou Koulibaly yang hengkang ke Chelsea. Tetapi penampilannya yang gemilang di Serie A dan Piala Dunia 2022 membuat Erik ten Hag dan Red Devils terpincut untuk meminangnya. Diincar MU, Chelsea ogah turunkan harga jual Mason Mount. Rencana Manchester United untuk merekrut jasa Mason Mount di musim panas nanti menemui kendala baru. Chelsea dilaporkan ogah menurunkan harga jual sang playmaker di musim panas nanti. Mount yang beberapa tahun terakhir jadi pemain andalan Chelsea kini berada di ambang pintu keluar Stamford Bridge. Sang gelandang kini disebut-sebut ingin cabut untuk mencari tantangan baru dalam karirnya. Fabrizio Romano mengklaim bahwa MU menemui kendala dalam transfer Mount karena Chelsea ogah menurunkan harga jual sang pemain. Menurut kabar yang beredar,
beredar, Manchester United sudah bergerak untuk mengamankan jasa Mount. Mereka mengajukan tawaran yang cukup besar untuk Mount. Mereka menawarkan dana sebesar 50 juta pounds untuk transfer sang gelandang. Namun tawaran MU itu ditolak oleh Chelsea karena angka itu tidak sesuai dengan keinginan The Blues. Laporan Romano menyebut bahwa Chelsea menginginkan bayaran sebesar 70 juta pounds untuk jasa Mount. Mereka menilai harga itu wajar karena Mount punya performa yang apik di skuad mereka. Selain itu, Chelsea juga butuh tambahan dana agar mereka tidak terkena sanksi FFP. Itulah mengapa Chelsea tidak akan berdiskusi dengan MU kecuali jika Setan Merah mengajukan tawaran sebesar angka yang diinginkan tim asal London Barat tersebut. Manchester United sendiri sebenarnya sudah selangkah lebih dekat untuk mengamankan jasa Mount. Pasalnya, sang gelandang sudah menyepakati kontraknya bersama Manchester United di musim depan. Fan MU diklaim tak akan menangis jika David De Gea dan Maguire dilepas. Jurnalis Inggris Dean Jones mengklaim para penggemar Manchester United tidak akan menangis jika klub melepas David De Gea dan Harry Maguire. Masa depan David De Gea dan Harry Maguire di Manchester United belakangan ini menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan. De Gea yang kontraknya akan habis di penghujung bulan ini belum menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang masa bakti. Kondisi tersebut lantas membuat MU memutuskan untuk mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak selama satu musim. Namun United juga masih berusaha untuk menawarkan kontrak baru yang akan membuat De Gea mendapatkan gaji yang lebih kecil. Menanggapi masa depan kedua pemain tersebut, Dean Jones meyakini tidak akan banyak penggemar MU yang akan menangisi kepergian keduanya jika meninggalkan MU. Namun Jones meyakini bahwa hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Jika De Gea dan Maguire pergi dari United, saya pikir tidak akan ada terlalu banyak fans yang menangisi hal itu. Tapi saya masih berpikir itu masih jauh dari kenyataan betapapun banyak fans yang menginginkan hal itu terjadi. Ujar Jones kepada Give Me Sport. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.